Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu dan lancar rezeki. Baiklah, mungkin di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang mata pisau yang sering saya gunakan ini. Udah layak untuk diganti, walaupun masih bisa kita pakai mungkin. Jadi kalau sudah seperti ini, mata pisaunya sudah harus diganti sobatku, karena pernah dulu waktu saya kerja, pisau yang udah keadaannya seperti ini sudah mungkin tidak bisa lagi dipakai, harus diganti baru lagi. Jadi pisau ini sudah saya pakai kurang lebih anggaran 1 bulan mungkin sahabat. Pisau ini merek Tanika, yang selalu saya pakai merek Tanika. Sebenarnya luas yang kita bersihkan perkiraan 8 hektar lebih mungkin, anggaran 12 hektar. Dan inilah kondisi dari pisau panjang kemarin. Jadi sudah seperti ini. Kenapa sudah pengen saya ganti dengan yang baru? Ini sudah menandakan kode kalau pisaunya ini sudah mulai retak sahabat. Coba, jadi kalau kita lihat dengan mata yang tidak nampak bekas retaknya, tapi kita cek aja goyang kayak gini sahabat. Nah, dia ada menandakan kode bunyi seperti itu. Itu tandanya sudah pisau ini sudah tidak layak dipakai, sudah retak di bagian sini. Itu dia sobat. Seperti itu. Sedangkan di sebelah sininya tidak ada dia seperti bunyi yang kayak tadi sobat. Bunyi seperti retak. Nah, gak ada sobat. Berarti posisi retaknya sudah sebelah sini sobat. Nah, tentunya pisau ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Takutnya sewaktu terbentur pada kayu-kayu, anak-anak kayu yang sudah keras, dia akan patah. Coba kita cek isi dalamnya dulu sobat. Coba kita buka dulu, kita cek kondisinya. Bisa kita perhatikan sobatku, pisaunya memang tidak ada terlihat retak di sini sobat. Memang tidak ada terlihat retak. Nah, tapi ini memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi sebaiknya untuk menjaga keselamatan kerja kita, ya kita ganti aja dengan yang baru lagi sobat. Dan sekarang saya sudah membeli yang baru, masih merek Tanika yang saya gunakan.
Dari sini nanti kita bisa melihat perbedaannya pisau yang sudah tidak layak dipakai dengan yang ini. Ya, memang sama-sama belum terjadi patah. Coba kita lihat perbedaannya nanti, coba. Kita pasang dulu. Nah, ini pisau yang baru. Nah, ini pisau yang baru yang sudah kita pasang. Jadi kalau dia memang baru, yang udah tidak ada ciri-ciri retak atau retak yang tidak kelihatan di sekitar sini, dia tidak akan berbunyi, sobat. Tidak ada berbunyi, ya sobat. Jadi itulah kiranya pengalaman saya tentang mengenai keadaan pisau rumput yang sudah layak kita ganti, sobat. Yang jelas, pesan saya kepada semua teman-teman yang profesi sebagai tukang mesin rumput atau membabat rumput, membersihkan perkebunan dengan mesin rumput, tetap kita jaga keselamatan saat kita bekerja. Dan teman-teman juga bisa banyak ngambil pelajaran dari senior-senior saya, suhu saya di video-video lain, seperti video Pak Ci Usman sama Bang Bagus, yang juga banyak sharing-sharing tentang keadaan mesin rumput ini, sobat. Jadi itulah mungkin sedikit pencerahan tentang penjelasan saya tentang mesin rumput ini, sobatku. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam omongan dan kata-kata. Ya, sebenarnya saya juga lagi sedang belajar tentang mengenai mesin rumput ini dan bekerja menggunakan mesin rumput ini untuk mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari, sobat. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Simak terus video-video berikutnya. Dan jangan lupa bantu selalu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.